ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر illa Ramadhana wa ma ra'aituhu aksara siyaman kulluhu fi sa'ban. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Sidang jamaah salat Jum'ah rahimahumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah untuk sekian kalinya kita diberikan kemudahan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan hidayah dan inayahnya untuk bisa hadir dalam majelis yang mulia, majelis sholat Jum'ah secara berjamaah di masjid kita tercinta ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, dan para pengikut dari pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jum'ah rahimahumullah, sebagai khatib, kewajiban pertama saya adalah berwasiat kepada jamaah sekalian dan kepada diri saya sendiri. Malilah selalu kita berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Takwa yang tidak hanya diucapkan di dalam lisan, tetapi takwa yang tumbuh dari hati, diucapkan di dalam lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Yakni takwa yang memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa tunduk dan patuh, berusaha dengan segenap daya dan upaya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan takwa yang memberikan kesabaran kepada kita untuk senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itulah sebenar-benar takwa. Dan hendaklah kita menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, untuk tidak meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Konsekuensi dari menjaga agar kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan beriman adalah pada setiap saat, pada setiap kesempatan, kita selalu ingat kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Sidang jamaah salat Jum'ah rahimahumullah, kita sekarang berada di tanggal 11 bulan Sya'ban, dan insya Allah
Kurang dari 3 minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan baru saja kita meninggalkan Rajab, yang di akhir Rajab ada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa dipanggilnya Nabi untuk menerima tugas yang paling utama, yang menjadi ciri seorang Muslim, yaitu tugas untuk melaksanakan sholat. Isra Mi'raj juga sekaligus sebagai penghibur bagi Nabi, karena di tahun itu Nabi mendapatkan kesedihan-kesedihan, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Nabi ditinggalkan istrinya yang tercinta, Nabi juga ditinggalkan oleh pelindung setianya, yaitu Abu Thalib. Dan Allah memberikan penghiburan, diangkat, dijalankan di malam hari, dan diangkat sampai Sidratil Muntaha untuk menerima wahyu yang paling utama. Sidang sholat Jumat rahimahumullah. Apa yang sebaiknya kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Yang pertama, dari hadis yang saya bacakan di awal khutbah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa di bulan Sya'ban ini. Hadis dari Aisyah menyampaikan, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala syiyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya sebulan kecuali di bulan Ramadan. "Wa ma ra'aitu aktsara syiyaman minhu fi Sya'ban." Di samping bulan Ramadan itu, aku tidak pernah melihat Rasul puasa sebanyak di bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan lainnya. Karena itu, di bulan Sya'ban merupakan bulan kesempatan kita untuk memperbanyak puasa, sekaligus sebagai latihan bagi kita untuk memasuki bulan Ramadan. Di hadis yang lain disebutkan, An Abi Salamah An Aisyah radhiyallahu anha hadasatku qalat lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban wa kana yasumu Sya'ban kullu wa kana yaqulu khudhu min amali ma tutiqun fa innallaha la yamullu hatta tamullu wa ahabba as-salah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam madhuima 'alaihi wa in qallat wa kana idza shalla salatan dawama 'alaihi. Hadis dari Abi Salamah, sesungguhnya Aisyah bercerita, Aisyah berkata, tidaklah Nabi puasa bulan lebih banyak dibandingkan bulan Sya'ban, bahkan ada kalanya puasa Sya'ban seluruhnya. Wa kana yaqulu khudhu minal amali ma tutiqunahu, dan ambillah amal-amal yang engkau kuat melaksanakannya. Fa inna rasul fa inna Allah la yamullu, sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan dengan amal-amal sunahmu hatta tamullu, sehingga engkau sendiri yang menjadi bosan. Wa ahabbus salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam madhuima 'alaihi wa in qalat, dan sesungguhnya salat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang langgeng, yang terus-menerus. Artinya kalau kita menjalankan salat-salat sunnah, walaupun wa in qalat, walaupun itu sedikit, maka langgengkanlah. Kalau kita sholat duha, barangkali kuatnya hanya 4 rakaat, jalankan 4 rakaat itu, tetapi langgengkanlah. Wa in kana shalla salatan dawama 'alaihi. Nah, ketika Nabi mengerjakan sholat, maka Nabi melanggengkannya. Sholat ini perkara penting,
Salat sedemikian pentingnya menjadi pertama yang akan dihisab. Apa-apa yang mengikuti, amal yang mengikuti setelah salat akan dinilai baik apabila salat kita baik. Tetapi jika ditemukan kurang, maka Allah memerintahkan pada malaikat untuk melihat amal-amal sunnah kita sebagai penebus kekurangannya. Maka sebaiknya kita tidak meremehkan sholat-sholat sunnah, khususnya sholat-sholat sunnah rawatib. Sidang sholat Jum'ah rahimahumullah, di bulan Sya'ban ini juga merupakan bulan diangkatnya amal-amal manusia kepada Allah Ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat disebutkan, dalika syahrun yaufulun nas anhu baina Rajab wa Ramadhan wa huwa syahrun turfa'u fihi a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Jadi salah satu alasan mengapa Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban adalah karena bulan ini bulan diangkatnya amal. Tidak disebutkan kapan tanggalnya, tetapi di bulan Sya'ban itu. Oleh karena itu Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Mengapa demikian? Agar Nabi dalam keadaan berpuasa ketika amalnya itu diangkat. Fa'uhibbu, aku senang apabila amalku diangkat oleh Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Sidang Jum'ah rahimahumullah, tetapi kita harus hati-hati. Ada perintah untuk tidak berpuasa di 1-2 hari sebelum Ramadan apabila kita tidak terbiasa berpuasa. Jadi kita tidak boleh mendahului sehari atau dua hari sebelum Ramadan jika kita tidak terbiasa berpuasa. Tetapi kalau kita terbiasa berpuasa, katakan kita sering puasa Senin Kemis dan kebetulan 1 hari sebelum Ramadan jatuh Kemis, itu tidak masalah. Begitu pula kalau jamaah sekalian berpuasa Dawud, kebetulan di hari puasanya mendekati Ramadan, maka itu tidak apa-apa. Tetapi kalau kita tidak terbiasa berpuasa, lalu kita mendahului sehari dua hari, itu tidak dianjurkan. Sidang Jum'ah rahimahumullah. Di bulan Sya'ban ini juga ada tanggal yang disebut di dalam hadis sebagai tanggal yang berbeda dari tanggal-tanggal yang lain, yaitu pada nisfu Sya'ban. Setidaknya ada dua hadis sahih terkait hal ini, yaitu yang pertama, yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi laylatan nisfi min Sya'bana fayughfaru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyakhinin. Di lafalnya Abu Musa, innallaha layattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyakhinin. Allah melihat, Allah tabaraka wa ta'ala melihat kepada makhluknya di malam pertengahan bulan Sya'ban. Fayughfaru, kemudian Allah mengampuni li jami'i khalqihi, kepada seluruh makhluknya, illa li musyrikin aw musyakhinin, kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang bermusuhan. Jadi hadis yang sahih ini, ya, jadi tidak ada amalan-amalan yang khusus, ya, agar kita di malam nisfu Sya'ban itu tidak berada di dalam kemusyrikan, kita tidak bermusuh-musuhan, maka dianjurkan berbuat kebaikan yang mutlak. Apakah itu dalam bentuk dikir membaca Al-Quran atau dikir-dikir yang lain atau perbuatan-perbuatan yang lain, sholat sunnah,
sholat sunnah yang mutlak tidak disebutkan itu sebagai sholat sunnah nisfu Sya'ban. Di hadis yang lain, idza kana lailatul nisfu Sya'ban ittala Allah ila khalqihi fayufaru lil mu'minin. Ketika datang malam nisfu Sya'ban, Allah melihat kepada makhluknya, Allah memberi ampunan kepada orang-orang mukmin. Maka ada baiknya kita berusaha sekuat tenaga di malam nisfu Sya'ban itu agar kita tidak dalam keadaan musyrik, kita tidak dalam keadaan bermusuhan, dan kita ada dalam kemukminan kita, yaitu dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Sidang salat Jum'ah rahimakumullah. Ada satu lagi peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban yang termaktub di surat Al-Baqarah ayat 144 yang saya bacakan di awal khutbah ini, yaitu ayat yang memerintahkan Nabi untuk mengubah kiblat dari Masjidil Aqsa berpindah ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Falan wal yakadib latan tardoha. Maka kami palingkan engkau ke kiblat engkau yang engkau senangi. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Maka hadapkanlah mukamu ke Masjidil Haram. Wahai semua kuntum, fawallu wujuhakum satrah. Dan di mana engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dalam beberapa tahun ketika kiblatnya itu masih di Masjidil Aqsa, Nabi sebetulnya gelisah. Nabi menginginkan kiblat itu dikembalikan lagi ke Masjidil Haram. Karena sebelumnya itu ke Masjidil Haram, kemudian pindah ke Masjidil Aqsa, dan Nabi menginginkan kiblat itu pindah lagi ke Masjidil Haram. Lalu Allah kabulkan dengan ayat ini. Allah perintahkan untuk kembali menghadap ke Masjidil Haram. Sebagaimana kakek Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim, ketika membangun Ka'bah. Nah, apa hikmah dari dipindahnya kiblat ini ke Masjidil Haram? Di ayat sebelumnya sebetulnya juga sudah dijelaskan, wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa liya'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Satu ujian juga bagi kaum muslimin, apakah sebetulnya dia mengikuti Nabi atau dia mengikuti yang lain, sehingga pada saat kiblat itu dipindah, apakah dia tetap beriman ataukah dia berpaling. Sebab bukti dari cinta kepada Nabi adalah in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi bukti cinta kita kepada Allah adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi ketika Nabi menghadap ke Masjidil Haram, maka hendaklah semuanya menghadap ke Masjidil Haram. Tetapi ketika Nabi belum diperintahkan menghadap ke sana, maka kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Itulah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah rahimakumullah, marilah Sya'ban ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan kita berdoa semoga kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan yang insyaallah tinggal 20 hari lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwanul kiram, usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sidang jamaah salat Jumat rahimahumullah, dalam khutbah yang kedua kembali saya berwasiat takwa. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia perhitungkan. Marilah kita tundukkan hati kita sejenak, kita berdoa kepada Allah, kita munajat kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah, dan dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shughara. Allahumma ja'alna wa awladana wa durriyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa iyahum min ahlil dhair wa ahlil syar, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka husnal khatimah, as'aluka ya Allah husnal khatimah, as'aluka ya Allah husnal khatimah, wa na'udhu bika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. La ilaha illallah Muhammadun rasulullah.